nama saya Samsul Ma'arif dari Prodi Teknik Informatika. Sebagai tugas akhir di sini saya membuat sebuah prototipe dari bentuk parkir yang dimana di sini cara kerjanya menggunakan sensor cahaya, yang dimana sensor cahaya tersebut akan memberikan respon terhadap servo yang berada di setiap pintu masuk dari parkir ini. Parkir ini akan terbuka jika space parkir masih tersedia dan tidak akan terbuka ketika space parkirnya sudah habis. Dan begitu sebaliknya, kalau space parkirnya masih kosong, palang untuk keluar tidak akan terbuka. Baik, untuk prakteknya kita langsung saja. Oke, di sini saya cuma memberikan 4 slot parkir. Kita mulai dari pintu keluar, kita coba sensornya. Ini merupakan sensor. Jelas tidak terbuka karena kondisi dalam parkir masih kosong. Kita coba masukkan satu mobil. Mobil pertama masuk dan kondisi parkir berubah menjadi 3. Kita masuk ke mobil kedua. Dan kondisi parkir menjadi 2. Lanjut ke 3. Dan yang keempat. Dan ini adalah contoh mobil terakhir yang kita jadikan studi kasus. Kita masukkan. Dan jelas mobil tidak bisa masuk karena terhalang oleh palang yang tidak bisa terbuka karena kondisi parkir kita sudah penuh. Dan kita coba keluarkan satu mobil. Oke. Baru kita masukkan. Oke. Dasarnya prototipe ini menggunakan sensor cahaya LDR yang dimana ia akan menahan ketegangan ketika ia terkena cahaya. Untuk pemrogramannya sendiri menggunakan bahasa C++, Arduino IDE, sama seperti yang lainnya. Dan untuk tampilannya menggunakan layar OLED LED. Kalau kelebihannya yang ini, kita tidak perlu jaga. Dia sudah otomatis. Semuanya sudah otomatis gitu. Dan kalaupun penelitian yang sering dilakukan dari dulu, layar yang sering digunakan itu layar 7 segmen. Di sini saya menggunakan layar LED OLED yang terbaru. Dan sebenarnya masih ada VB-nya, cuman berhubung komputernya nggak bisa nyala, VB itu fungsinya jika terjadi error, nggak mungkin kita restart ulang alat ini ketika ada mobil di dalamnya. Nah, VB-nya itu fungsinya di situ. Sebelumnya ucapan terima kasih kepada Bapak Joni Eka Chandra yang telah membimbing saya dari alat ini dibangun sampai selesai. Terima kasih kepada Prodi Teknik Informatika Universitas Putra Batam. Salam Putra Batam. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Francis Tumorang. Di sini saya akan memperkenalkan sebuah alat yang sudah saya rancang dengan judul Smart Greenhouse untuk budidaya tanaman dengan metode hidroponik menggunakan Arduino berbasis Telegram. Pertama, alat ini diciptakan berasal dari permasalahan yang terjadi. Awalnya itu ada sebuah tanaman di rumah kaca yang melakukan penyiraman secara manual. Nah, itu melakukan pengecekan suhunya juga manual, terus penyiramannya juga manual. Nah, ini juga bisa digunakan di rumah tangga untuk ibu-ibu yang suka tanaman. Jadi misalkan dia sedang sibuk pergi ke kantor atau kegiatan sehari-harinya tidak ada waktu untuk menyiram tanamannya, namun ingin memiliki tanaman. Jadi dia bisa mengontrolnya dari Telegram pada saat dia sedang di kantor ataupun sedang di luar negeri atau di luar kota. Dia masih bisa mengakses dan bisa melakukan perintah. Jadi di sini kita akan lakukan demo.
Langkah pertamanya itu hidupkan dulu biar dia diberi arus. Ini pompa. Fungsi pompa ini untuk melakukan penyiraman. Nah, di sini ada bak air. Ini hanya bak air untuk prototipe saja. Tapi kalau untuk diimplementasikan lebih bagus lagi nantinya, memang dia langsung ke pompa air. Nah, agar dia bisa melakukan penyiramannya otomatis, hidup dan mati. Nah, ini hanya prototipe, dan pertama dia akan, jika dia sudah terkoneksi internet, dia akan bunyi, buzzer akan bunyi, memberikan indikasi dia connect. Nah, ini di sini ada nama user yang masuk. Saya akan perintahkan alat ini untuk mematikan pompa. Tunggu, Mas. Oke. Kalau pompanya sudah mati, dia akan memberikan indikasi ini. Bawah. Pompa telah dimatikan dan slow. Setelah itu, jika kita ingin melakukan pengecekan suhu, dia akan mengirim pesan kembali. Kita perintahkan, kemudian dia akan mengirim kembali keadaan yang ada, suhu yang ada. Oke, dia sudah keluar, dan ini hasil suhu yang ada di pada ruangan. Dan jika kita ingin melakukan penyiraman, kita bisa memerintahkan hidupkan pompa. Saya akan menghidupkan pompanya. Nah, pompa hidup. Jika pompa hidup, dia akan melakukan penyiraman. Nah, naik. Oke. Dan nyiram. Dan jika ingin mematikan pompa, kita bisa perintahkan. Pompa off. Dia akan mati. Nah, jadi kalau udah kita siram, tanahnya kan pastinya basah. Setelah basah, dia akan kasih indikasi. Ini, info. Tanah sudah dalam kondisi basah dan baru kita tinggal mematikan pompa. Sekian demo dari alat saya. Dan saya berterima kasih pada dosen pembimbing saya, Pak Joni Kacandra. Dan juga terima kasih kepada dosen-dosen Universitas Putra Batam yang telah memandu saya untuk menciptakan alat ini. Mudah-mudahan alat ini bisa dikembangkan dan berguna untuk kehidupan sehari-hari kita atau kehidupan atau orang yang ingin berusaha tanaman tapi tidak memiliki waktu untuk melakukan penyiraman pada tanamannya. Terima kasih. Salam Putra Batam.